Halo guys, malam ini saya mengikuti perjalanan Hercules Haryanto dari Moga ke Boris. Dan pada malam hari ini dari Moga kita ada naik sekitar 3 orang. Habis itu ini dari Dongkal sempat berhenti 30 menit kurang lebih untuk menunggu penumpang. Habis itu di dalam perjalanan ke arah Pemalang lagi naikkan ada 1-2 orang penumpang juga ya. Habis itu langsung tancap gas masuk tol Pemalang guys. Jadi bis dari Moga berhenti di Randu Dongkal kira-kira 30 menit. Habis itu di Pemalangnya tidak berhenti di terminal. Jadi langsung masuk ke dalam tol. Dalam perjalanan sendiri bisnya lumayan enak, kencang sekali, sangat kencang. Tapi sopirnya sudah sopir kawakan ini kayaknya ini guys. Jadi meskipun dalam kondisi kencang, tapi enak rasanya. Jadi jarang sekali melakukan rem-rem mendadak itu hampir tidak ada sama sekali. Jadi stabil, enak pokoknya guys. Bisa tidur, para penumpang merasa nyaman dan bisa tertidur lelap. Oke, mari kita ikutin terus guys perjalanannya guys seperti apa. Thank you.
Oke guys, setelah kita ikutin tadi di perjalanan sempat keluar dari tol Palimanan untuk isi BBM sambil istirahat sebentar. Di situ ada tempat peristirahatan kurang lebih sekitar 30 menit. Habis itu langsung jalan kembali dan sampai sekarang belum berhenti ini. Langsung tembak terus sampai di pos ini sepertinya ini guys. Oke guys, demikian tadi perjalanan saya dari Moga ke Poris dan selamat berjumpa di video-video saya selanjutnya.